memeriksa sampai saat ini 25 personel. Nasib ke-25 anggota Polri yang dianggap tak profesional saat menangani kasus Brigadir J diungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia memastikan akan membuka kemungkinan untuk mengusut pidana bagi ke-25 personel tersebut. Sebelumnya Kapolri menyebut telah mengurung 4 dari 25 anggota Polri yang diperiksa. Dari keempat orang tersebut, 3 perwira berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 perwira dari Polda Metro Jaya. Namun Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo belum mengungkap identitas keempat perwira tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa keempat perwira itu berpangkat perwira pertama dan perwira menengah. Kapolri menyebut 25 anggota di internal Polri ini berusaha merekayasa serta berupaya membuat gelap pengungkapan, penyelidikan, dan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J. Masih dikatakan Kapolri, 25 anggota Polri tersebut diduga memanipulasi serta upaya merekayasa kronologi peristiwa. Mereka juga diduga menyembunyikan fakta terkait peristiwa baku tembak Baradae dengan Brigadir J. Menurut Sigit, ke-25 personel itu termasuk 3 perwira tinggi dan 5 kombes. Seluruhnya telah diperiksa oleh Inspektorat Khusus atau Irsus. Dari hasil pemeriksaan, mereka diduga terlibat dalam upaya menghambat proses penegakan hukum kasus Brigadir J. Ke-25 personel itu disebut Sigit akan langsung dimutasi. Sigit juga membuka kemungkinan mengusut pidana bagi ke-25 personel itu. Dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personel Pati Bintang 3, Kombes 5 personel, AKBP 3 personel, Kompol 2 personel, Pama 7 personel, Bintara dan Tamtama 5 personel. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!